Ya, setelah kosongnya pos penyerang asing di skuad Aji Santoso, sejak didepaknya Silvio Junior, dikarenakan tidak sesuai ekspektasi para jajaran pelatih Persebaya. Kini Persebaya telah resmi mendatangkan penyerang asing baru dari Brasil. Ya, Paulo Victor namanya. Pemain asli Brasil itu langsung memikat hati sang pelatih Aji Santoso dan jajaran manajemen Persebaya. Paulo Victor diharap menjadi penyerang tajam Persebaya di putaran kedua ini. Dan terbukti dalam menjalani laga debutnya, di mana Paulo Victor berhasil membantu Persebaya mengalahkan tuan rumah Persita Tangerang dengan skor telak 5-0. Menjalani laga perdananya di Liga 1 musim ini, tidak membutuhkan waktu lama bagi Paulo Victor. Dirinya langsung bisa nyetel dengan skuad utama Persebaya, hasilnya pun positif. Bermain sebagai peran utama di lini depan Persebaya dengan dukung para gelandang terbaik Persebaya, pemain asal Brasil ini berhasil membuat berbagai ancaman untuk tim lawan. Dia berhasil mencetak gol lewat penalti, dan berhasil memberikan assist pada Marcelino Ferdinand. Ini dia, Victor! Gol keempat Persebaya menghadapi tuan rumah Persita Tangerang. Debut yang sangat manis untuk... Dalam laga itu sendiri, Paulo Victor tercatat hanya bermain di babak kedua saja, setelah masuk menggantikan Rumere. Tapi meskipun sebentar, performanya tersebut mendapatkan apresiasi yang tinggi dari pelatih kepala Aji Santoso dan pecinta Persebaya. Ini benar-benar ditunggu, apakah Paulo Victor mampu membuktikan, bahwa jajaran pelatih Persebaya tidak salah dalam memilihnya di putaran kedua ini. Bagaimana pendapat kalian tentang Paulo Victor? Silahkan tulis di kolom komentar.